السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فما لهم من ناصرين. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, yang engkar menentang ayat-ayat Allah, mereka membunuh nabi-nabi, dan mereka membunuh orang-orang yang mengajak kepada yang baik dan adil di kalangan manusia. Berilah kepada mereka berita bahawa mereka diazab oleh Allah dalam neraka. Mereka itulah orang-orang yang dihapuskan semua amal baik mereka di dunia dan akhirat, dan mereka tidak mendapat pertolongan daripada Allah. Yang berhormat Pengerusi Majlis, Yang Maha Hormat Datuk Mursi Am, Merangkap Menteri Besar Negeri Kelantan Darul Naim, seluruh pimpinan Abdu'l-Yufur Khiram, para tetamu, hadirin dan hadirat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Perhimpunan malam ini dihadiri oleh para tetamu, pemimpin-pemimpin perjuangan Islam dan parti Islam yang datang dari seluruh penduduk parti Islam terdekat adalah salah satu mata rantai perjuangan kita. Perjuangan Islam adalah perjuangan yang paling awal, bermula sejak Nabi Adam alaihissalam menghadapi iblis. Allah Subhanahu wa taala diisytiharkan awal-awal lagi apabila nak mencipta Nabi Adam alaihi salam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah apabila Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak jadikan di atas muka bumi itu khalifah. Di antara tugas Nabi Adam ialah memimpin menjadi khalifah, memerintah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengajak manusia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah perjuangan Nabi-Nabi alaihi mustalaatu wassalam, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Nabi-nabi itu bukan saja menjadi imam sembahyang. Nabi-nabi juga menjadi imam politik. Mereka yang mengaturkan politik suku, agama suku, bukan daripada ajaran Allah yang dibawa oleh nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, sudah tidak ada lagi, perjuangan Islam tidak mati dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disambung oleh pemimpin-pemimpin Islam. Macam nabi-nabi. Ada nabi-nabi yang berjaya mendirikan kerajaan. Ada nabi-nabi yang tidak sempat dengan kemenangan. Dan ada nabi-nabi yang dibunuh di medan perjuangan. Begitulah kumpulan Islam. Walaupun hilangnya kerajaan Islam, Khilafah Utsmaniyah per tahun 1924. Perjuangan Islam tidak mati. Disambung oleh gerakan tajdid dan islah. Ditubuhkan parti-parti Islam. Mereka yang membawa Islam di alam Melayu ini, membawa Islam sebagaimana yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja mereka mengajar rakyat dan raja-raja mengucap dua kalimat syahadat. Dalam masa yang sama, mereka mendirikan kerajaan-kerajaan Islam. Bukan sahaja di tanah Melayu, termasuk di Filipina. Islam memerintah sehingga utara Filipina. Ada kalangan mengatakan Bandar Manila adalah yang perkataan Amanullah Sultan Sulaiman yang memimpin kerajaan Islam di Filipina. Selepas kejatuhan Melaka, kerajaan Islam di Filipina ikut sama ditumbangkan. Yang datang ke Filipina penjajah Spanyol.